Yang berhormat menteri, yang berhormat Moh, dia tak terlibat dalam perbahasan ni. Ada isu yang terlibat, tetapi saya rasa boleh dicadangkan juga. Terima kasih yang berhormat menteri. Dalam usaha kerajaan untuk memperhebatkan industri ekspor negara, adakah yang berhormat menteri akan memperhalusi cadangan untuk meluluskan kegunaan medical hemp ataupun medical marijuana untuk diekspor juga ke luar negara, khususnya apabila perbincangan ini bukan berlaku baru-baru ini tetapi telah pun dibincangkan sampai ke proses muktamad. Saya rasa yang berhormat menteri pun tahu, iaitu pada bulan Februari 2020 sebelum kerajaan tumbang, sudah pun kajian dilakukan oleh Prof. Aisyah daripada USM dan sudah ada mesyuarat penyelarasan bagi tujuan dalam negara dan untuk ekspor ke luar negara. Adakah yang berhormat menteri akan bincangkan perkara ini di peringkat jemaah menteri? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Moa. Memang benar kita bersama dalam pentadbiran yang lalu, perkara ini telah pun dibincang, dibentang dalam mesyuarat jemaah menteri. Beberapa pandangan telah dikemukakan. Kita juga telah engage dengan beberapa pihak termasuk akademisyen dan juga pihak swasta untuk melihat potensi industri ini. Namun saya harus merujuk semula apakah status perkara ini, kerana ianya juga melibatkan beberapa pindaan akta oleh Kementerian Kesihatan yang telah dibentangkan dalam mesyuarat yang lalu. Namun kita harus melihat dari perspektif yang lebih besar tentang keperluan industri ini diperkembangkan, namun mestilah mengikut lunas-lunas peruntukan undang-undang yang sedia ada. Terima kasih yang berhormat Moa.